Mirsa, hasil panen komoditi pisang galek atau sering disebut dengan pisang tanduk menjadi berkah karena komoditi pisang tersebut di bulan Ramadan ini diminati banyak orang. Pisang tersebut banyak dikonsumsi warga untuk dijadikan kolak untuk menu berbuka. Pisang galek atau lebih dikenal dengan pisang tanduk yang mempunyai bentuk besar dan panjang ini merupakan pisang favorit bagi warga untuk dijadikan sebagai menu kolak saat bulan Ramadan. Di tengah orang lain kesulitan perekonomian akibat pandemi COVID-19, para petani dan pedagang pisang galek pun meraup berkah. Pasalnya kini warga banyak memburu pisang tersebut untuk dijadikan menu kolak di bulan puasa, bahkan cemilan hingga bubur pisang. Bagi petani pisang galek tentu menjadi berkah tersendiri karena hasil panen pisang galek di bulan Ramadan ini mulai banyak dimintai di pasar domestik seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bahkan Bandung Raya. Seperti halnya Adi, salah seorang petani pisang galek di kawasan Desa Tenjo Laut, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, yang telah memanen puluhan kuintal pisang galek yang siap jual untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Buat ini buat snack gitu. Lagi tengah bulan Ramadan ini, Pak, ya? Ya. Ya, saya sih tiap seminggu dua kali, Pak. Oh, seminggu dua kali panen, ya. Berapa banyak tuh, Pak? Ya, kadang-kadang ada, ya, bagaimana yang ada yang banyak. Sekali panen itu berapa? 3 kintal, 4 kintal, 1 buah kaya. Sementara itu, di tengah pandemi COVID-19, petani juga bekerja sama dengan pemilik lahan lainnya untuk melakukan penggarapan agar hasil panen bisa melimpah dan keuntungan berlipat-lipat. Rencananya pertanian di Cikalong Wetan akan terus ditingkatkan oleh investor-investor. Peluang pertanian di kawasan tersebut sangat tinggi, selain kawasan Lembang yang menjadi primadona di Bandung Utara. Bertani secara konvensional, makanya jadi ini yang saya kira satu harapan ya, sehingga petani yang selama ini kan kita tahu ya masih butuh dibantu lah. Nah, itu satu. Terus yang keduanya kita masih punya persoalan yang sampai hari ini ya mengenai naik turunnya harga. Musim panen harganya turun, musim atakliknya harganya tinggi. Sedangkan menurut penjual pisang, Ira, pisang galek yang dijualnya banyak diburu oleh warga. Pisang galek rata-rata biasa dijadikan sebagai menu kolak saat berbuka puasa. Yang cari pisang ya, terutama buat kolak. Biasanya pisang tanduk, nangka. Untuk masalah harga sih masih normal aja kalau pisangnya stoknya banyak, kecuali sedang berkurang. Banyak untuk saat ini masih banyak. Ayah tuh berada di Bandung cuma 8.000. Di Bandung mah 12.000. Dulu sedikit atau 2 kilo, dan untuk keluarganya sedikit cuma 3 orang, 4 orang. Para petani di kawasan tersebut memanfaatkan hasil pertanian pisang galek untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.